Bagian depan bis pariwisata ini rusak parah setelah menabrak truk gandeng pengangkut tebu yang berhenti di pinggir jalan tol Jombang Mojokerto di Kecamatan Begalung, Jombang, Jawa Timur. Tabrakan menyebabkan kernes bis tewas di tempat akibat terjepit badan bis yang ringsek. Kecelakaan juga mengakibatkan 9 penumpang yang luka-luka. 4 diantaranya mengalami luka berat. Kecelakaan ini berawal saat bis pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMK PGRI 1 Nganjuk ini melaju kencang, hendak mendahului kendaraan di depannya dari sebelah kiri. Sopir bis tidak menyadari tergandeng berhenti di pinggir jalan tol. Karena laju bis terlalu kencang, supir tidak cukup waktu untuk melakukan pengereman, dan tabrakan pun tak terhindarkan. Jadi kecelakaan beruntun antara 2 truk gandeng bermuatan tebu dengan 1 bis pariwisata yang sementara ini kita data ada korban meninggal dunia 1 orang dan luka berat ada 4. Sementara kita evakuasi. Sebetulnya kelihatan waktu itu ya saya buat ngeri. Terus ngeri ada mobil parkir itu. Korban luka sudah dibawa ke RSUD Jombang untuk dirawat. Sementara supir bis dibawa ke Mapolres Jombang untuk diperiksa lebih lanjut. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Lakalantas Polres Jombang.